توفينا والناس أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما ورزقنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Ahli Jawatan Kuasa Surau MTDU, Sidang Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan kita dapat bersama-sama pada pagi ini insya-Allah bagi menyambung lagi kuliah bulanan kita ni. Alhamdulillah dan kita hidup di atas muka bumi ini menggunakan dan nikmat dan melakukan persediaan amal ibadah kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi, kita sampai muka surat berapa tadi ya? Itu tak ada kitab itu. Masih lagi pada mabadi ilmu, mabadi ilmu tauhid, iaitu tulanglah balik kira kitab kita ni, itu kira pengenalan sajalah. Kitab kita ni dikarang oleh Syekh Abdul Ghani Yahya, Tuan Guru Haji Abdul Ghani Yahya, bekas Mufti Negeri Johor. Iaitu kitab, kita menggunakan kitab Risalah Tauhid bagi membicarakan tentang ilmu ni pada 6 November 1952. Dia baru kehadiran. Iaitu di 18 Safar 1372 Hijrah. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita terus pada mabadi ilmu. Muka surat 5 yang kita baru surat 5. Jadi kita tengok perkataan kita hantar daripada pengarang, pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarda bil wahdaniyati. Adalah kitab ini, itu pembukaan lah. Adalah kitab Risalah Tauhid ini asalnya oleh Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Rahman, bekas Yang di-Pertua Jabatan Agama, daripada sebuah kitab tauhid di dalam bahasa Arab yang telah ditetapkan oleh Menteri Pelajaran Mesir jadi pelajaran di sekolah-sekolah Mesir.
dulu jadi silibus lah di Mesir. Dan asal terjemahan itu ialah matan sahaja, iaitu dalam tahun 1325 bersamaan dengan 1907 Masihi. Ha, itu asal terjemahan daripada kitab Arab. Tetapi manakala dapati terlalu ringkas, maka dalam tahun 1345 sehingga 1345 Hijrah bersamaan dengan 1926 Masihi, beliau telah membuat syarahnya dinamakan dengan Syarah Ar-Risalatut Tauhidiyah. Menurut sebagaimana yang ada tertulis pada naskah-naskah yang ada pada masa ini. Kitab ini telah dipersetujui oleh Jabatan Kuasa Penasihat Pelajaran Agama Johor jadi kitab pelajaran bagi sekolah-sekolah agama Johor. Ha, dulu silibus sekolah ni. Nah, sekarang ni dah banyak silibus apa ni dimodernkan. Dulu. Sungguhnya risalah ini telah diperbuat syarahnya, tetapi adalah terjemahannya masih banyak yang berhampiran dengan telatah susunan kata secara bahasa Arab. Dan lagi ada banyak masalah yang rumit-rumit. Setengah-setengah tiada tercapai murid dengan segera, maka sangatlah mustahak dipinda dan disusun oleh dengan ibarat yang mudah dan senang dipaham sekira-kira sesuai dengan keadaan mereka itu pada masa ini. Atas qadar seberapa yang boleh. Jadi ini antara apa ni kata-kata daripada pengarang Syekh Abdul Ghani Yahya Umar Yusuf pada apa? Johor baru pada 18 Safar 1372 bersamaan dengan 6 November 1952 belum merdeka lagi. Jadi hak ada pada perempuan tu kira bahasa Melayu diterjemahkan kepada bahasa Melayu banyaklah mudahnya. Macam baca surat khabar je. Cuma ada perkataan-perkataan dalam tu kita cubalah ringkaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi permulaan mabadi siri pembukaan ilmu tauhid. Jadi perkataan mabadi itu dulu saya dah sentuh sikitlah dalam kuliah lepas. Arab jamak daripada mabdaun, asal maknanya punca. Yang ini mula terbit, sebab maksudnya ialah keterangan ataupun mula terbit. Punca. Di mana puncanya pengajian ilmu tauhid ni? Maksudnya ialah satu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Hari ini orang sebut siri pembukaan atau anggaran dasar. Siri pembukaan ataupun anggaran dasar. Jadi kita kena tahulah sebab apa kita belajar ilmu tauhid, apa kedudukan dia. Jadi dia ada berapa? Ada 10 perkara kita kena tahu. Baru tahu sebab apa kita belajar, punca kita belajar. Iaitu yang pertama, nama ilmu ini. Nama dia kita kena tahu. Apa nama dia? Memanglah ilmu tauhid. Tapi sekarang ni kita dengar banyak jenis nama. Tak pasti kalau buku tu mungkin kata pengantar tu belakang nak ke? Itu kata pengantar. Bukan. Mabadi ni dalam kitab tu lah. Muka surat 1 kan? Betul? Kitab Jawi ni muka surat 5. Muka 5 lagi. Jadi ilmu. Yang kedua, tempat ambilan, iaitu diterbitkan daripada Al-Quran dan Hadis. Nama nanti kita bincang. Kemudian yang ketiga, kandungan, iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasul daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperoleh i'tiqad yang yakin. Kepercayaan yang putus kira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut itu. Jadi yang pertama itu nama bagi ilmu ini. Nama ilmu ini
iaitu dinamakan ilmu ni ilmu tauhid. Ha, dinamakan ilmu ni ilmu ilmu tauhid. Sebab apa dinamakan ilmu tauhid? Ini kita biasa dengarlah. Ha, ilmu tauhid ini kita dah sebut hari tu pada kuliah lepas, tujuan nabi-nabi alaihi salatu wasalam diutuskan kepada manusia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita semua manusia ni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ni'budallaha wajtanibut tawud. Yani mengabdikan diri kepada Allah sahaja, mentauhidkan Allah sahaja dan menjauhi tawud. Tawud ni maksudnya selari daripada Allah. Barang yang melampaui sempadan-sempadan Allah Subhanahu wa taala, melampaui hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Hanya tauhid pada Allah taala saja. Juga mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah. Mana Allah Taala ni esa saja. Pada diri dia esa, sifat-sifatnya esa. Perbuatannya esa. Kena faham situ. Jadi kena tahulah zat Allah tunggal. Esa je tunggal, tak serupa makhluk. Zat makhluk berbilang-bilang, zat Allah Maha Esa. Allah Ta'ala ni esa pada satu-satu sifatnya. Itu kita tahulah. Nanti kita akan bincang satu-satu dalam sifat-sifat. Sebab apa kita nak mengenai Allah Ta'ala ni? Kita kena tahu sifat dia, kan? Sifat dia. Sama nak kenal orang lah, tahu sifat dia, kan? Contoh apa ni katalah Haji, Ustaz Sahar, Haji Sahar kita. Kita nak kenal kau negara Haji Sahar ni, kita kenal dengan sifat dia lah. Sifat dia kan, tinggi, rendah, ada mata, ada hidung, ada telinga. Itu nak kenal orang, barulah kita kenal orang tu, kan? Tapi kalau tak ada sifat, contohnya nak kenal macam mana? Contohnya orang orang jalan tengah malam, jalan tengah malam tak ada kepala tu, contohnya. Orang tak panggil orang dah, orang panggil hantu. Hantu tak ada kepala. Dia tak panggil orang dah, maknanya tak cukup sifat. Jadi bila cukup sifat, ada kepala, ada tangan, ada kaki, orang lah tu, kan? Begitulah kita nak mengenai Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah yang disebut dalam mana? Dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tak lebih pada itulah. Allah ada, ada. Wujud Allah. Wujudnya macam mana? Bila ada orang tanya soalan, wujud Allah macam mana? Wujudnya tiada permulaan, idam. Wujud Allah macam mana? Baqa, tiada kesudahan. Wujud Allah macam mana? Mukhalafah, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah pada yang baharu. Wujud Allah macam mana? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan seterusnya lah. Sifat-sifat. Adapun sifat Allah Ta'ala banyak. Cuma kalau kata 20, jangan kata sifat Allah 20 je. Tak. Sifat Allah bukan 20 saja, sekurang-kurangnya fardhu ain. Kita nak mengenai Allah SWT ni sekurang-kurang 20. Sebanyak-banyaknya kena ngaji tafsir lah. Siapa sini hak penuh tamat mengaji tafsir 30 juzuk? Siapa tamat? Kalau tak ada tamat, kita pakai hak ulama dah susun dah. Sekurang-kurang 20. Kalau ada peluang dah habis qada pada ain ni, esok mengajilah pula tafsir Quran, apa ni, tafsir yang lebih mendalam. Bukan salah ngaji tafsir tu, dah. Maksudnya kita lepaskan fardhu ain dulu, kenal Allah dengan sifat-sifat yang ulama dah susun dalam kitab-kitab dia. Ya. Lepas tu esok kita mengaji pula tafsir, ataupun kalau ada sekarang ni kuliah di masing-masing banyak. Kejap ada kuliah tauhid. Kejap ada kuliah apa ni, hadis. Kejap ada kuliah tafsir. Kejap ada kuliah tasawuf. Jadi kita boleh belajar belaka.
Tapi kalau tak pergi masjid, tak pergi tak pergi masjid, tak ada arah lah. Nah, orang kuliah di masjid, kita duduk depan berita. Tengok berita, tengok drama di rumah. Kan? Dah umur 70 tahun, 80 tahun, tengok drama lagi. Berebut dengan cucu. Kan? Cucu nak alih tengok katul, kita cucu alih tengok katul, kita alih. Eh, uang nak tengok drama. Kan? Dah 80 tahun, berdoa yang tak reti, semayang tak reti, Tuhan yang tak kena. Masuk kubur, serupa tanam ke balmu. Tak ada, tak reti berdoa. Ha, sebab tu kita kena reti. Dapat tak wajib, dapat harus. Sebab tu ulama sebut, apa dia? Talibul ilmi faridah ala kulli muslimin awal muslimat. Menuntut ilmu tu wajib bagi muslimin dan muslimat. Dapat tak wajib? Belajar wajib. Dapat wajib tak wajib? Dapat tu harus. Allah beri, Allah nak beri reti ke tak reti tu, itu mana Allah, atas Allah lah. Ha? Ada pun kita, ikhtiar kita kena belajar. Jadi kalau tak belajar, tuntutan di akhirat Allah tanya, belajar tak? Ada peluang nak belajar kan? Tak ada peluang Ustaz. Tak ada teguh, tak ada kelas pengajian. Ini dah kelas pengajian ada. Di masjid ada kelas pengajian. Tak cukup kelas pengajian tu, kita buat di sini pula, MTDU. Tak cukup dengan itu, dalam Facebook ada juga masa ni kan. Selang-selang apa ni, gosok telefon tu, keluar cerita artis, tarik-tarik ke atas balik, tarik ke atas, oh ada kuliah. Tarik balik, atas-atas balik, artis mati. Kan? Apa dia panggil? Kita scroll, dia panggil scroll. Scroll tu kan? Oh, ada kuliah. Ha. Kejap Ustaz Azhar, kejap Ustaz Kazim, kan? Ha. Jadi tak ada dalih dah kita tak belajar. Tak ada dalih dah zaman ni pula. Ha. Cuma belajar tu kita kena tahulah asas dia kan? Sudah asas. Maksudnya dari sudut akidah kita dah tahu asas-asas fardhu ain. Dari sudut fiqh kita kena tahu asas-asas fardhu ain dari sudut fiqh. Syarat sah, syarat wajib, rukun-rukun dalam ibadat tu dah tahu. Barulah kita belajar, kemudian kita tahu fardhu ain dari sudut tasawuf. Macam mana nak ikhlas, macam mana nak buang sifat mazmumah, macam mana nak buang sifat mahmudah. Penting belaka tu. Jangan belajar tasawuf je. Nak belajar tasawuf, belajar tinggi terus. Belajar tinggi terus. Tapi penyakit hati tak buang, riak, takabur, wujud banyak lagi. Tapi belajar terus, nak belajar hakikat tinggi-tinggi sangat. Kalau dah sampai tak apa, tertib lah, kena ikut tertib. Samalah kita belajar tauhid. Kita dah kenal Allah. Dah tahu dah sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Lepas tu barulah datang kemahuan kita, datang keinginan kita untuk melakukan ibadat. Kena belajar pula bab fiqh untuk sahkan ibadat. Tasawuf penting juga untuk sah pahala. Tiga-tiga penting. Untuk sah iman, untuk sah ibadat, untuk sah pahala. Tapi hak berat sekali iman lah. Pasal apa, dia usul, asal. Aset agama ni iman. Tak ada iman, semua ibadat, semayang, bang, puasa, zakat kita kosong. Tak ada iman. Cakap mudah macam ni lah. Walaupun seburuk mana seseorang itu, jahat goda lah, tapi bila dia mengucap syahadah, dia Islam, dia tetap baik berbanding dengan orang kafir yang paling baik. Aduh, mana orang kafir itu setara manalah baik. Baik dia buat apa ni, kerja amal, buat ini, bantu anak yatim, baik. Tapi selagi mana dia tak mengucap syahadah, dia tetap bawah daripada orang mukmin, orang Islam, kan? Bila orang Islam tetap baik, disebut apa, wali Allah ataupun wakil Allah di atas muka bumi. Tinggal lagi pasir tak pasir itu, tak semayang, hal lain lah. Tapi orang yang semayang, orang yang beribadat lebih baiklah daripada orang Islam yang tidak beribadat, yang tak ada ilmu, kan?
yang tak beramal. Itu tingkatan-tingkatan dia. Sebab tu dia panggil ilmu tauhid. Kita mengesakan Allah pada zat Allah, pada sifat-sifat Allah. Maknanya Allah Ta'ala ni esa pada satu-satu sifat. Kemudian pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengesakan Allah. Dan tu ketika orang kafir datang bertemu Rasulullah SAW, tanya macam mana Tuhan. Muhammad, macam mana Tuhan awak? Tuhan, adakah Tuhan awak ni Tuhan yang diperbuat daripada emas? Adakah dia buat daripada perak? Adakah dia buat daripada permata? Kalau dulu zaman jahiliah tu, Tuhan salut dengan emas. Tu Tuhan mahir sekali. Dia keluar belanja, dia nyembah pula. Kan? Ada Tuhan dia salut dengan perak, ada Tuhan dia salut dengan permata. Luk-luk merjan. Kan? Dia okey, dia sadu, dia bentuk-bentukkan Tuhan. Orang kafir tanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana Tuhan kamu Rasul? Maka Tuhan Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Kan? Katakanlah ya Muhammad, Allah itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Allah Tuhan yang satu. Allahus Samad, Allah lah tempat kita bergantung harap. As-Samad, tempat. Maknanya tujuan kita ataupun tempat kita bergantung, berdoa, yang memberi kesembuhan, yang memberi yang menghidup, mematikan, mentadbir kita semua sekali, Allah. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tu Allah. Jadi itu maknanya mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu ni juga dipanggil juga ilmu kalam. Ilmu ni ulama yang buat kedian. Kalau zaman Nabi tu dia tak panggil ilmu gini, dia panggil iman. Malaikat Jibril datang bertemu Rasulullah SAW, tanya tentang agama, sendi agama. Tanya apa? Akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan. Apa itu iman? Apa itu islam? Apa itu ihsan? Tapi bila dah kemudian ni, ulama menyusun kan, ilmu tauhid kan. Zaman Nabi tak ada. Kalau kata ilmu tauhid ni ada zaman Nabi, nama tu tak ada. Nama tauhid tu tak ada. Cuma bila di silibus ataupun dijadikan mata pelajaran, dia jadi ilmu tauhid. Kalau Islam tu dia jadi ilmu fiqh. Kalau ihsan tu dia jadi ilmu tasawuf. Kan? Jadi tiga-tiga tu padu angin belaka tu. Tak lepas tu kena lepas. Wajib kita kena lepas padu angin. Okey, kedua dipanggil ilmu kalam, ilmu percakapan. Ilmu kalam ataupun disebut apa? Kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu perbincangan tentang kalam Allah ni luas. Kalam Allah. Kalam ni makhluk ke? Kalam ni apa ni? Qadim. Kan? Makhluk ke qadim? Kita baca Quran tu, kita kena tahu kalam ni ada dua. Satu kalam lafzi, satu kalam nafsi. Walaupun ada kalam lafzi, ada kalam nafsi, semua sekali tu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita baca Quran, kita kata, ustaz, Quran tu tulis pakai dakwat, kertas je. Maknanya Quran tu adalah kalam Allah. Iktiqad kita kena sebut gitu. Kalam Allah. Contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Kita ni jangan-jangan tengok TV. Biasa kerja sama. Sekali tu tengok TV. Tok laki kita tengok TV. Tiba-tiba rumah dia tegur. Abang, tak rajin-rajin tengok TV, biasa kerja. Tak rajin tengok TV. Ni berjahat tengok TV. Lepas tu, tok laki dia kata, ni kan, apa ni, tengok berita ni, kebetulan dengar Mahdi cakap contohnya. Apa cakap? Ni Datuk Seri Dok, apa ni, Tun Dr. Mahdi cakap dalam TV. Kan? Dengar Tok Dr. Mahdi.
Kenapa? Talib sangat ni, minyak nak turun ni. Ha, santai. Ha, nak dengar ni pasal apa minyak nak turun ni. Ha, contoh lah. Ini cerita dia contohnya. Tak ada kaitan pun dengan hidup ataupun yang mati. Galik sangat dengar tengok berita kan. Siapa cakap? Tuan Doktor Mahdi. Okey. Jadi yang bercakap tu siapa sebenarnya? Dalam TV tu siapa cakap? Tuan Doktor Mahdi ke ataupun TV yang bercakap? Ada tak Tuan Doktor Mahdi dalam TV? TV tu cermin, depan tu ada cermin, kotak empat segi, dalam tu ada apa? Ada wayar-wayar berselirat dalam TV tu kan? Ada wayar pelak kan? Ada tak Tun dalam tu? Tak ada. Tun duduk mana Tun? Duduk Putrajaya tu. Nampak balik mahal tu? Ha, jadi maknanya, walaupun kita tengok TV, kita akan faham yang cakap tu siapa? Tun Mahdi. Samalah Quran ni. Quran, kita baca Quran, sebenarnya yang berkata-kata melalui Quran tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu kena faham situ. Maknanya Quran yang kita baca itu adalah kalam Allah. Walaupun kita baca dipanggil dengan lapas kita, tapi sebenarnya i'tiqad kita kena faham bahawasanya Allah yang berkata-kata pada kita, perintah. Walaupun khususnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi secara umumnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena faham situ. Kan? Jadi dua-dua tu adalah kalam Allah. Jangan kabur kalam Allah makhluk, pokoknya batal syahadah. Batal syahadah, batal kalimah syahadah kita. Kita kabur kalam Allah ni makhluk. Ha, begitu. Kalam ni Allah Taala ni qadim. Jadi bimbang-bimbang tersentuh sifat kalam Allah Maha berkata-kata Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ha, begitu. Kemudian juga dipanggil ilmu kalam ni ilmu bercakap. Cakap jangan salah, tuan-tuan. Muslimin muslimat, jangan cakap jangan salah. Contoh kita cakap macam ni. Ada alam, ada Allah. Betul cakap gitu? Betul tak cakap gitu? Kau, betul tak? Ada alam, ada Allah. Dia kira gitu, dia kira automatik. Ada alam, ada Allah, betul? Tak tepat. Maknanya gear auto, dia kena gear manual. Masuk gear 1 dulu bawa kereta, lepas tu baru masuk gear 2. Ada Allah, kemudian Allah kehendaki dan Allah kuasa, barulah ada alam atau gear manual. Ada alam ni dengan sebab apa? Dengan sebab kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kena jelas itu. Mana boleh sebab-sebab gitu? Tak boleh. Sebab apa? Allah ni khalik, kita ni makhluk. Jangan khabar kenyang. Kenyang sebab apa? Kenyang sebab makan. Sebab-sebab gitu tak boleh. Sebab apa? Allah ni Tuhan. Rob kita kan, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Gitu. Lepas tu cakap kan betul, jangan salah. Jangan salah bercakap. Sekarang ni banyak orang salah cakap. Semayang Jumaat nak tukar semayang Sabtu. Salah cakap. Jangan salah cakap. Contohnya mengatakan Tuhan bertempat. Kan? Allah bertempat. Itu salah juga cakap. Jangan salah cakap. Bila salah cakap, maka salahlah akidah. Itu sebab tu dipanggil ilmu kalam. Ilmu cakap. Cakap kena betul. Sebab tu antara lah. Sebab tu percakapan, perbahasan, istilah, sehinggalah tahqiq. Tahqiq tentang ketuhanan. Kan? Sebab tu lah orang dulu apa? Allah tu ada wujud kan? Allah tu sifat pertama Allah, wujud. Apa makna wujud? Erti wujud ada. Wajib ada? Wajib ada. Mustahil? Mustahil tiada. Dalilnya baharu alam ini. Cuba apa ya? Dulu zaman sekolah, zaman ngaji jomah dekat. Tahu jomah? Jomah tahu jomah? Juz amma. Itu jadi jomah tu. Orang tua dulu panggil jomah. Kita sekarang juz amma. Hak juz amma tu betul. Hak jomah tu bahasa kita. Lepas habis tu
wassalamu tu kan. Ha, lepas tu mak ar-rahmah arwah ayah kata apa sifat 20 wujud, erti makna wujud artinya ada, ha, lawannya tiada, wajib ada, mustahil tiada, dalilnya baru alam ini. Ha, itu itu kata. Kemudian ilmu ni panggil ilmu usuluddin, ilmu usuluddin. Ada dalam buku tu kan? Ha, cuma ilmu usuluddin, ilmu usul, asal-asal agama, punca agama ni apa? Iman lah. Beriman kepada Allah. Sebab apa kita beriman kepada Rasul? Sebab Rasul menyampaikan risalah. Kan? Rasul ni dia menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. 9,666 ayat. Ya, ayat Quran tu 30 juzuk itu semua perkataan daripada yang disampaikan melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Okay. Ha, maknanya apa yang Nabi cakap tu bukan daripada hawa nafsu. Semuanya adalah wahyu daripada Allah. Maknanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun cukuplah Nabi menyampaikan risalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita beriman kepada Rasul wajib. Ha, tu jadi rukun iman. Tak beriman kepada Rasul, dia berjangkit tak beriman kepada Allah. Ha, gitu. Eh? Ha. Itu dia panggil dia panggil apa? Ilahiyat. Ha, nubuwah. Nabawiyat dia panggil. Eh, maknanya dari sudut ketuhanan Allah, kemudian dari sudut kenabian, kerasulan. Kemudian dia ada cerita sam'iyat, perkara yang kita dengar je, kita tak nampak. Kita tak nampak. Tak nampak. Cuma kita dengar daripada mulut Nabi SAW. Eh, gaya ustaz. Dengar daripada mulut Nabi, Nabi dah tak ada. Macam mana dengar daripada mulut Nabi? Hadis Nabi lah. Ha, kan? Dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dan nak hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dengar baca daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, gitu. Itu dipanggil sam, ada perkara yang bercerita tentang sam'iyat. Mana yang kita dengar je tapi kita tak nampak. Apa? Cerita lepas kubur. Lepas masuk kubur ni apa cerita pula lepas kubur ni? Ada cerita ke tak? Kita tak tahu melainkan Nabi hak khabar. Nabi hak khabar kita. Ha, itu tugas Nabi. Kalau nak tanah diri, nak noreng getah, nak kahwin ke pokok getah, tak payah Nabi. Kita pandai sendiri. Tanah diri yang pandai. Nak makan pandai. Sampai masa nak berkahwin, kahwin. Kan? Orang asli berhenti. Orang kuno, orang panggil rakyat-rakyat, kan? Duduk pedalaman, duduk dalam hutan. Dia sampai umur, cukup umur akhir balik dia, dia tengok dia, kawan perempuan dia tu, lain macam dia. Kan? Itu tak payah rajah benda tu, pandai sendiri. Nak nikah pandai. Rumah tak ada tempat berteduh. Ha? Buat rumah. Nak berlindung pada hujan panas. Ha? Pandai sendiri je, tak payah rajah. Cuma Nabi ni datang nak beritahu cerita lepas kubur esok ada malaikat. Itu perkara yang kita dengar je tapi tak nampak. Malaikat, kitab, kiamat, qada dan qadar. Ha, kita dengar daripada mulut Nabi. Jadi sampailah maknanya pada kita. Ha, maka disusunlah dalam, kalau kita baca dalam hadis tu, hadis Jibril. Ha? Maknanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Ha, kan? Jadilah rukun iman. Rukun iman 6-1-0. Contoh kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat. Tapi kita percaya? Tak percaya. Ha. Contohnya kita satu huruf daripada huruf Quran tu kita tak percaya. Batal iman 6-1-0. Contohnya ada Tok Imam. Tok Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Lepas tu kita lepas semayang, kita kata, hey, Haji, salah tu.
ber tu hilang, ber depan ke tu, bismillah, dia baca bismillah kita je. Eh, ber ni tok guru kau apa? Tok guru kau apa? Ber ni tak ada. Ha, huruf ber ni tak ada depan ke ni. Ha, mana tak, tak betul lah. Mana menafikan satu huruf daripada huruf Quran keluar daripada Islam. Ha, maknanya iman batal, batal iman. Ha, gitu. Itu usul. Sebab tu penting sekali iman. Kita dah sebut dari tu. Maknanya bila sebut iman ni yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang paling penting akhirat lah. Kalau kita ada iman tapi kita asi, maksudnya kita ahli maksiat. Ada iman walaupun sebesar zarah. Katalah timan-timan dosa dengan pahala kita berat belah dosa. Jadi kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kita kekal tak dalam neraka? Tak. Pasal apa? Kita ada iman sebesar zarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi benda baik itu balas Allah walaupun sebesar zarah daripada kebaikan yang kita buat, Allah balas. Walaupun sebesar zarah daripada keburukan yang kita buat, Allah balas. Ha, itu dalil, dalil bagi orang Islam. Orang Islam yang masuk dalam, maknanya keburukan balasan di mana? Di neraka. Kebaikan balasan di mana? Di syurga. Ha, jadi maknanya orang yang beriman dia masuk neraka dulu. Ha, contoh beratlah timbang di neraka tu berat belah dosa. Jadi masuk dalam neraka dulu. Bakar dulu, bagi rentur dulu, bagi garing molek dulu. Dah habis, dah cuci belaka, barulah diangkat dalam syurga. Barulah balas kebaikan. Tapi orang kafir tak. Orang kafir abadan abada, selama-lamanya. Samalah kita, kalau kita iman kita tak sah, abadan abada. Eh, ha, tu sebab tu dia dipanggil usul, usuluddin, usul agama. Eh, ha, paling penting ya. Kemudian datang furu'uddin, ha, mana fiqh, tasawuf, ha. Apa semua ketiga-tiga itu adalah fardhu ain, ya. Ha, asal, asal, asal agama itu. Kemudian ilmu sifat. Sebab apa ilmu sifat? Ha, ilmu sifat ni maksudnya kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai Allah melalui sifat-sifatnya, mengenai Rasul melalui sifat-sifatnya, mengenal alam melalui sifat-sifat alam yang menjadi dalil ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengenai zat akhirat. Tahulah syurga tu guna gaya. Ada disebut syurga tu sifat dia. Eh? Tapi nampak dah tak nampak? Cuma Quran dia sebut syurga keadaannya gini, nikmat, penuh dengan nikmat, penuh dengan berbagai-bagai apa ni, apa ni, kenikmatan dan berbagai-bagai lah. Neraka tu macam mana? Sifatnya api, ha, kan? Api yang membakar, panas, ya? Ha. Sifatnya macam mana? Dia di bawah titian sirat. Mana kita nak masuk syurga, kita kena meniti titian sirat, kena melintas titian sirat dulu, barulah sampai seberang sana syurga. Bawah titian sirat tu neraka. Kalau tergelincir, nerakalah kita. Katalah kita meniti, tergelincir, tak ada tempat lain, nerakalah. Dia tak buka atas. Orang kata jatuh, eh, jatuh tak sakit, jatuh ke bawah. Eh, jangan tinggi sangat manjat tu, nanti jatuh. Tak sakit, jatuh ke bawah. Dia tak mahu jatuh ke atas. Ha, tapi kalau dalam lalu titian sirat, jatuh ke mana? Jatuh ke bawah, neraka tempatnya tu. Neraka tempatnya. Dia tak mahu jatuh ke atas. Jatuh memang ke bawah. Umat Nabi Muhammad 70 ribu sahaja yang, yang masuk syurga tanpa hisap. 70 ribu je. Hal lain, berdepanlah kita bercara di akhirat. Sebab itulah kalau kita kita selesai tadi ni, selesailah sama-sama makhluk ni. Dosa dengan Allah, insya-Allah kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak kurang 73 kali. Ada riwayat kata Nabi 100 kali istighfar sehari semalam. Walaupun dia maksum, kita ni termasuk apa cakap dia lah, dosa pahala sama naik je. Dosa pahala. Eh? Ha. Jadi kita kena kenal lah. Antara kita kena belajar, iaitu kita kena tahu dosa besar, dosa kecil. Ada satu kitab namanya Al-Kabair. Ha, bagus baca tu. Dosa-dosa besar. 70 dosa, dosa-dosa besar. Kita kenal. Kan? Tapi kalau kita tak kenal tu dosa, kita buat tak tahulah. Pasal apa? Tak ada ilmu.
Contohnya dosa hak bahagian luar, menipu, mengumpat. Kita tak tahu benda tu dosa, ah sedar sangat. Ah ha, dua tiga orang tak ada benda, tak ada cerita lain lah tu. Okey, dia tak ngapa, dia nak juga. Kalau tidak tak sedap duduk beramai gitu. Dia tak ambil bila duduk beramai tu kita zikir, tahlil, dia tak ambil tu tak jadi gitu. Kalau nak tahlil kena ada gulai kambing. Ha, baru jadi tahlil. Kalau dok duduk saja dia tak jadi zikir, dia jadi ha, dia jadi zikir juga tapi zikir mengingati kawan kita. Kita ingat pada kawan kita kan. Aha. Bukan ingat Allah, ingat kawan. Ingat tak apa juga, tapi cerita eh kaji ke kawan. Ha, cerita benda buruk. Ha, tu maknanya dosa belaka tu. Tapi kita tak tahu pasal tak ada ilmu. Jadi akhirat Allah tanya, "Ngapa tak belajar?" Ha, dosa kita. Hasad dosa. Hasad itu kita tak, kita dengki ke orang kan. Dengki tengok. Orang tu pakai, tak pakai. Tak pakai kereta salah, tak pakai kereta salah, pakai besar naik kereta salah juga, pakai kereta kecil pun salah. Dengki tu hasad tu. Tengok tak pakai kereta, bawa balik. Baru dapat pencen, tak boleh beli kereta, kedekut tu. Ha, mana salah juga. Beli kereta besar dah, besar sangat MPV. Duduk sekelamin rumah, anak lepas belaka dah, besar mai keretanya. Hei, bazir betul. Hasad juga. Lah, orang tu beli kancil je, anak apa ni, bersusui anak 10 orang anak, beli kancil je. Hai, gaya ten sadik, duduk gaya ten sadik duduk dalam kancil. Tak? Ha, deki juga. Ikut dia lah duit dia. Dia nak beli kereta besar ke kereta kecil ke, nak jalan kaki ke, ikut dia duit dia. Ha, tu hasad. Hasad tu dosa belaka, boleh faedah kat akhirat esok. Kalau sebab innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul khata, kan? Dengan hasad tu memusnahkan ibadat seperti api memusnahkan kayu-kayu kering. Ha, kan? Bakar sikit-sikit supaya kita meruat itulah. Kan tunggu-tunggu kayu tu lambat kan, tapi dia sikit-sikit lama-lama hangus habis. Ha, gitulah hasad. Tapi kita tak reti, kita tak belajar, kita rasa tak dosa, balik ke akhirat kosong ibadat, tak sah pahala, ada riak kan. Cepat kerja manis lah, kita sakit kerja manis. Doktor kabur datang lah cik, dah rasa tak sedap-sedap badan tu, rasa kebal-kebal tu datang lah. Ha, kita kabur tak nak, kita tak tahu tu penyakit. Tak buat medical check up awal. Kan? Tahu-tahu reboh dalam bilik air. Kejar ke hospital. Doktor khabar, awak ni ada kerja manis tahap 4. Kena potong kaki dah ni. Tahu-tahu dah nak kena potong kaki dah. Baru tahu tu penyakit. Asal tu kita tak berubat. Kan? Ha, gitulah seumpamanya. Kita ada penyakit tu, rupa-rupanya makin habis kosong amal ibadat. Ha, sebab tu kena belajar apa untuk sah ibadat. Sebab tu niat kita belajar untuk sah ibadat, untuk lepaskan diri daripada kejahilan, untuk mengamalkan, untuk menyampaikan pada orang lain, untuk lepas daripada tipu daya syaitan. Ha, itu niat tu kena ada. Niat-niat mula kita belajar itu, lepas diri pada tipu daya syaitan. Eh, syaitan ni alih tuan-tuan. Iblis ni halim. Iblis halim pada kita. Yang khabar sebab tu kita nak mengelak tipu daya iblis dan syaitan. Kemudian ilmu dia panggil ilmu aqaidul iman. Ilmu aqaidul iman apa? Simpulan-simpulan iman. Ha, dalam kitab tu ada kan? Ilmu aqaidul iman. Ha, simpulan-simpulan iman. Simpul. Ha, semua aqaidul. Maksudnya segala simpulan lah. Jamak kan, mana semua sekali. Dalam tu ada beriman pada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kiamat, beriman kepada qada dan qadar, beriman pada malaikat. Semua tu terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Allah, terhimpun segala sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat yang mustahil bagi Allah 20, satu sifat harus terkandung dalamnya 41 sekurang-kurangnya dalam kalimah la ilaha illallah. Kemudian empat sifat yang wajib bagi Rasul, empat sifat mustahil lawan bagi sifat wajib bagi Rasul, ada 8.
Satu sifat harus ada 9. Jadi 9 dengan 41 jadinya 50 aqaidul iman. Dah tu mana rukun iman? Yang 6. Ha, yang 6 tu sam'iyat. Muhammad Rasulullah tu yang Nabi khabar tentang malaikat, tentang kiamat. Ha, itu makna terkandung dalam semua sekali dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ha, sebab tu kita ikra tu kena faham. Ya. Ha. Itu dipanggil ilmu sifat. Ilmu aqaidul iman. Simpulan iman. Kemudian dikenal juga ilmu ma'rifatullah. Dalam kitab tu tak ada. Ada dan kitab lain disebut ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala. Kena kenal tahqiq betul. Sebab soalan yang pertama dalam kubur apa? Mar rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Atas dunia kita tak kenal. Akhirat nanti orang yang tak kenal Allah atas muka bumi ni, Allah Taala jadikan matanya buta di akhirat. Buta tak nampak. Ngapa atas dunia tu celik? Atas di akhirat buta. Pasal atas dunia dia ada mata hati, dia tak nak kenal akan Allah. Tak nak melihat kebesaran-kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan akhirat dia tak memandang. Dia pandang semua makan baku. Semua mengenyang ke perut. Supa kambing pakai cermin mata hijau. Kambing pakai cermin mata hijau, hijau belaka. Rumput semua rumput belaka. Nampak daun hijau, memang daun tu memang hijau dah. Nampak buah hijau, buah pun nak makan juga. Nampak duit pun hijau nak makan juga. Mentedaruh belaka semua untuk perut sahaja. Kan? Tapi sedangkan kita ada, kita kena nampak semua hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tahqiq, tu makna ilmu tahqiq. Maknanya kita kena lepaskan daripada iman ikut-ikut kepada iman tahqiq. Kemudian dia panggil ilmu hakikat. Hakikat, hakikat alam ini siapa? Allah yang menyembuhkan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang semua sekali, yang mentadbir dalam genggaman, semua sekali dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat, kena faham. Itu antaralah nama. Kemudian tempat ambilannya iaitu daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nombor dua, tempat ambilan iaitu diterbitkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Al-Quran, semua sekali daripada Al-Quran. Jadi ulama' dah bawa mudah dah. Ayat Quran ni ada ayat tentang perintah Allah, sama ada perintah dalam bentuk suruhan, ada juga perintah Allah dalam bentuk larangan, ada juga khabar, cerita-cerita orang-orang dahulu, nabi-nabi terdahulu kan. Ada cerita tentang wa'ad, wa'id, wa'ad maksudnya janji baik. Janji baik bagi orang melakukan taat. Kemudian ada janji buruk bagi orang melakukan keingkaran pada Allah kan. Jadi dalam tu sempurna. Cuma kita tak tahu, kita baca 30 juzuk Quran tu, kita tak tahu mana satu ayat tentang akidah, mana satu ayat tentang ibadat, mana satu ayat tentang ihsan. Jadi ulama' bawa mudah dah mengarang kitab, antaranya kitab-kitab tauhid ni, supaya kita mudah proses untuk kita mengenal Allah. Jadi asalnya semua daripada Al-Quran. Tiba ada orang kata, tak payahlah belajar sifat 20, pasal apa? Tak ada dalam Quran. Nabi Muhammad ni dia belajar tak sifat 20? Orang negara kita nak jawab begitu. Jawapannya pengasah. Jawapannya ulama' kita ni bukan pengasah, dia hanya penyusun sahaja. Yang mula-mula mendapat iman ni daripada siapa? Daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan kesudahannya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kenian. Maka ulama' ni menyusun lah. Kan? Begitu. Jadi sama macam tadilah. Kalau kita kata sumber-sumber tempat ambilan pada Quran, asalnya semua satu-satu sifat-sifat Allah tu ada dalil je. Wujud, ada dalil dia kan. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Taala dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang ada di antara keduanya. Allah tu apa? Wal awwalu wal akhiru. Dialah awal, dialah akhir.
Allah tu apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Tuhan. Kan? Ha, itu maknanya daripada Quran lah. Cuma ulama dia susun wujud, kidam, baqa, muqalafah tu mudah kita nak ngapai. Hak kenian-kenian ni kan. Kita pun bahasa Arab tak berapa reti. Hadis tak berapa tahu. Ha, jadi ulama dah bawa mudah dah. Yeah. Ambilan daripada hadis Al-Quran. Kemudian kandungannya membincangkan tentang pegangan. Ha, pegangan kepercayaan kepada Allah. Mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan, kepercayaan kepada Tuhan dan Rasulnya daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil supaya diperoleh i'tiqad yang yakin. Kepercayaan yang putus sekira-kira menaikkan perasaan bekerja, beramal menurut sebagaimana kepercayaan itu. Itu maknanya kandungan kandungan dia kita nak bincangkan dari sudut keimanan pada Allah, keimanan kepada Rasul dan beberapa simpulan yang tentang keimanan itu supaya dengan keyakinan itu membuahkan rasa semangat untuk kita beribadat. Kan? Kalau tak ibadat kenapa? Semayang kenapa? Kerana ikut-ikut je. Pasal orang kampung semayang jemaat, kita ikutlah pergi semayang jemaat. Pasal orang kampung biasa pagi raya tu bayar zakat, jumpa amir. Jadi kita pun bayarlah juga. Tapi sebab apa bayar? Entahlah, tak reti. Jadi kita tak tahu sebab apa kita belajar. Kita bayar, kita buat amal ibadat. Itu dia panggil taklid, ikut-ikut. Ibadat ikut-ikut. Kalau pekoh tak apa ikut-ikut. Memang kena kita kena taklid. Ikut mazhab kita Syafi'i. Kalau akidah tak boleh ikut-ikut. Contoh yang kata-kata. Allah ada. Tak tahulah rasa ada ke mana. Ayuh kabur dulu ada Allah. Kayaknya yakin tak? Entahlah, ikut-ikut je, tak boleh. Akidah tak boleh, ikut-ikut. Dia kena yakin dengan dalil. Barulah dia barulah jadi iman yang sebenar. Dia tak boleh ikut-ikut. Tak boleh sangka-sangka, tak boleh sangka-sangka pun tak boleh. Rasa-rasanya. Yakin. Keknya, ada dia. Dia ada keknya. 99.999% yakin. 0.001 syak. Ada keraguan sikit je. Jadi bab iman tak terpakai, tak terpakai sikit habuk. Okey, kosong dah. Walaupun 0.01% tak yakin sikit je, kalau bab iman tak boleh dah. Bab ibadat boleh kan? Sangka-sangka kena tak air semayang tadi? Sampai tak? Rasa-rasa sampai dah. Jangan dilayanlah tak sampai tu, was-was tu. Oh, sampai dah ni. Contoh kan. Kiblat ni arahnya belok mana arah-arah? Lebih kurang sini lah. Kecuali duduk Mekah nampak Kaabah. Duduk depan Kaabah ngadap ke Malaysia. Tak betul lah. Dah nampak dah. Kaabah tu kita pergi mengadap ke Malaysia. Tak betul lah. Kan? Jadi bila nampak Kaabah, kena wajib kita kena tepat pada Kaabah. Degree dia tu. Kalau di sini, maknanya jangan sampai lari sangat. Sampai membahu ke kiblat. Batal pula semayak. Lebih kurang kan? Zon kita berat kepada sengka kita pada yakin ni kiblat ni arah ni. Tapi kalau bab akidah jangan. Malaikat ni ada. Tak nampak malaikat ni mana? Ada raqiatik duduk sebelah. Kayaknya tak nampak. Jangan kabur. Tak percaya pada malaikat, batal syahadah. Maknanya tak percaya malaikat. Malaikat ada. Tak ada malaikat. Allah kabur ada. Tak berapa, tak betul kan. Quran tak betul, tak boleh. Kena yakin semua, walaupun tak nampak. Tak usah pelih tak nampak tu. Banyak benda yang tak nampak. Kurs belah kita berhenti ya? Wajib, bukan sunat-sunat. Wajib. Jadi dalam badan kita pun tak ada darah dah. Darah urat banyak mana. Dan kita nampak urat dalam badan kita. Tak nampak dah. Itu pun tak ada nak nampak. Siapa nampak biji mata dia? Siapa boleh tengok biji mata dia sendiri? Siapa boleh nampak? Tengok cermin, tengok cermin. Memanglah. Tapi pandang gini nampak? Nampak tak nampak dah? Itu pun tak nampak. Ini kan malaikat.
Allah Ta'ala berkuasa. Jangan, malaikat ni satu, kita wajib percaya ada. Malaikat ni adalah berjisim macam kita juga. Cuma jisim ni jisim halus. Allah tidak berjisim. Malaikat berjisim halus. Kita kalau kunci rapat rumah, tak lepas dah masuk. Kunci hilang, tak lepas masuk. Malaikat kunci lepas masuk. Kita takut mati, kunci pintu. Malaikat Israel dulu, assalamualaikum, siapa? Kau Israel. Takut mati, kunci pintu. Angga besar, buah nyaw. Kunci rumah. Tak lama. Malaikat Israel masuk, assalamualaikum. Malaikat Israel duduk sebelah kita dah. Sampai dah masa awak. Maknanya, malaikat ni benda yang halus. Dia panggil jisim yang halus. Tak payah pelik lah. Itu semua Allah Ta'ala maha berkuasa kan. Udara tak nampak. Siapa udara nampak? Kita belajar sains kan. Ada hidrogen, karbon dioksida. Ni orang sekolah lah. Kita, dia tahulah. Kalau kira udara penuh ni. Keliling kita ni ada udara. Ada oksigen, ada apa kan. Kita nampak tak? Tak nampak. Jadi malaikat serupa itulah. Cuma akhirnya esok nampak. Masuk kubur nampak lah. Kan? Muka nakir nampak. Sebab tak nampak lah kena benar. Kan? Waris-waris kita ada pergi tu kan? Adik-beradik kita yang dah meninggal tu. Kita berdoa pada Allah supaya Allah selamatkan rohnya kan? Kalau malaikat dah ngabur siap-siap, tak payah doa lah. Kita hantar jenazah kubur, malaikat khabar, adik awak ni, tak payah lah. Tak payah doa-doa, tak makan, tak lakit doa awak tu. Kau mau tinggal nak pelangkuh je dalam kubur ni kan. Jadi kalau malaikat khabar begitu, jawapan tak payah doa lah. Tak lakit dia doa tu, tak lepas dah. Tak payah doa-doa dah. Masalahnya kita tak nampak. Kan, kita hantar jenazah kubur, aman je, tak ada benda. Senyap je kubur tu. Malam kampung senyap, tadi keluar berita. Kalau balik pada kubur 7 hari 7 malam, terpekik melolong. Lepas tanah tu terpekik melolong, sekampung dengar jawapannya. Jawapannya ha. Itu pun kena berdoa juga. Pasal apa nak nyelamatkan dia? Ini sementara pula tak tahu cerita dalam kubur tu. Hanya kita dengar Nabi khabar ada dua malaikat yang akan tanya dalam kubur. Kan? Jadi bila tak tahu kita berdoa lah. Muayyah kita, wari-wari kita. Sementara lagi kita kena sungguh masa hidup. Tak berapa kan ibadatnya. Semayang bang tak berapa sangat. Masa karaoke dia lah ke depan sekalinya. Masa berjoget dia lah ke depan sekalinya. Jadi kita, mok kita, ayah kita tak berapa lepas ni. Tak lagi rasanya dalam kubur. Jadi kita tolonglah dengan sedekah, dengan doa kan. Dengan Quran, bacaan Quran, sedekah kalau ada pahala, kita sampailah pada arwah. Yang beri pahala, nyampai ke pahala tu, Allah SWT sendirilah. Kan? Begitu. Jadi itu perkara gaib. Ya? Itu kandungan. Kemudian yang keempat, kita berhenti pada empat. 5 minit lagi. Yang keempat iaitu, tempat bahasanya, maudhu'nya kepada empat tempat. Yang pertama iaitu pada zat Allah Ta'ala. Dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat yang mustahil atasnya, atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana lawan bagi sifat wajib. Dan sifat yang harus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Mana zat Allah, mana zat Allah. Jadi kita tak kena hakikat zat Allah. Allah sebut apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Tafakkurlah kamu, fikirlah kamu pada kejadian Allah, ciptaan Allah. Jangan kamu berfikir tentang diri Allah, tak nampak. Jadi kita pengenalan kita pada Allah bagaimana? Bila tanya Allah ada, Allah macam mana? Kita sebut wujud. Ada je lah. Guna gaya wujud, ada. Sontak tu. Jangan tanyalah guna. Jangan mikirlah. Pakai wujud. Bila ada tanya soalan, ada orang tanya soalan, wujud. Allah Ta'ala wujud, ada. Ada macam mana? Kita jawab, adanya qidam. Adanya tak ada permulaan. Kan?
Macam kita ada permulaan. Kan kita asalnya tak ada. Kahwin mak ayah kita, kahwin-kahwin dapat kita keluar pada perut. Dapatlah kita. Nampak situ? Jadi kita asal pada tak ada. Allah dah. Allah sedia kala tak ada mula. Ha, tu. Bila tanya Allah ni, esok kiamat hancur binasa semua alam, Allah binasa juga. Dah Allah baqa. Ha, kan? Allah kekal. Ya? Kemudian Allah ni serupa tak dengan kita? Dah Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kemudian Allah Ta'ala ni kena ada tempat berdiri? Dah tempat dia yang buat. Allah qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah ni berbilang-bilang ke ada Tuhan lain serupa Allah? Dah Allah Ta'ala ni wahdaniyah esa, tunggal. Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, kan? Jadi kita kenalah situ. Itu sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Kemudian keduanya pada zat Rasul-Rasul dari segi segala sifat-sifat yang wajib baginya, sifat wajib bagi Rasul kena tahu. Ha, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ha, kan? Ha, kena okay. Kemudian sifat yang mustahil atas Rasul. Dan sifat yang harus padanya pada Rasul. Kena tahulah. Untuk kenal akan Rasul. Yang ketiga, pada segala kejadian dari segi jirim dan arad, sekira-kira keadaan itu jadi pertunjukan dan dalil atas wujud yang menjadikannya. Ha, maknanya kita kenal akan jirim. Jirim ni maknanya zat alam. Arad ni maknanya sifat alam. Ha, kita kenal zat alam, sifat alam ni macam mana dia jadi dalil adanya yang menciptakannya. Ada Allah yang menciptakannya. Kan? Ha, zat alam. Kita ni lah, kita ni kan, zat kita, tengok badan kita, telinga kita, kaki kita, darah, daging dalam badan kita ni takkan jadi sendiri, pasti ada yang menciptakan. Sebab itulah disebut dalam apa ni apa ni dalam surah Iqra tu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram 'allama bil qalam. Mana ni yang menjadikan apa ni manusia tu daripada seketul daripada darah daging, ha, kan, ha? Daripada darah kemudian jadi daging, kemudian tumbuh apa ni tulang, kemudian 120 hari dalam kandungan ditiup roh, cukup 9 bulan keluar, kan? Jadi daripada tak ada kepada ada, kan? Ha, tu. Jadi semua itu jadi dalil ada yang menciptakannya. Arad mana sifat-sifat alam. Kemudian yang keempat, akhir sekali, keempat, pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hal-hal syurga, neraka dan hal-hal hari kiamat. Hal syurga, neraka, hal kiamat. Itu maknanya, itu maknanya benda yang datang daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah maknanya i'tiqad aqaid kita, simpulan yang kita nak simpul dalam hati, dalam hati kita. Jadi kita berhenti yang nombor tujuh tu, ya. Nombor tujuh yang ni yang menghantarkan, iaitu yang pertama, mereka yang mengaturkan titisan ilmu tauhid dengan mendirikan dalil untuk menolak perkataan mereka menyalahi, ialah daripada ulama yang masyhur, iaitu Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Adam alaihissalam, dan yang akhir sekali ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti situ. Ada soalan? Ada soalan? Faham tak ke? Kamu orang faham lah. Ada soalan tadi? Di luar pada tajuk pun boleh, insyaAllah. Ustaz ada tengok tak yang apa? YouTube Ustaz Wan Hizam yang dia ni. Ada ni pun tak? Ada. Jadi kena faham lah. Sekarang ni kita bagi orang awam. Orang awam maksudnya kita kena belajar ikut tertib. Ya. Maksudnya kita belajar, yang pertama belajar tauhid. Ha? Lepas tu barulah bila kita belajar tauhid selesai semua
bab-bab aqaid itu, iman pada Allah, iman kepada Rasul semua sekali tu dah clear tu, dah sah iman kita tu, barulah kita belajar, kita belajar fiqh. Ya, untuk sah ibadat, sembahyang, puasa, zakat, taharah kita semua sekali kan, bab bersuci clear semua. Kemudian kita belajar tasawuf untuk sahkan pahala, supaya kita buang sifat-sifat mazmumah, supaya ikhlas. Ya, ha, supaya kita ikhlas. Jadi tasawuf ni ada peringkat-peringkat dia. Ya, ada peringkat mubtadi, peringkat hak tinggi sikit. Ya, jadi ikut turutan. Ya, jadi sebab tu kita, kalau kita belajar, kita dapat maklumat daripada YouTube apa kan, kita dapat maklumat, jangan kita kita serah terima terus. Maksudnya kita cari ustaz, rujuk. Ustaz, kalau ustaz ni cakap macam ni contohnya, tiba-tiba dia kata apa ni, cakap-cakap yang syubhat. Contohnya kita kata cakap dia, contohnya dia kata tengok gambar orang perempuan, contohnya gambar orang perempuan, lawa orang perempuan, tak pakai tudung pula tu. Lepas tu dia kata ini gambar ni lah menunjukkan kekuasaan, maknanya ini Allah ni. Dia nak ngapa gitu, maknanya orang perempuan tu Allah yang jadikan. Tapi dia cakap tu syubhat, dia kata Allah ni. Dia tunjuk gambar dalam, gambar mana-mana lah. Contoh je kan. Ya syubhat, dia kata kalau gitu Allah serupa dengan makhluk ah. Tak betul dah situ. Ataupun mengatakan Allah bertempat dan sebagainya. Menyebabkan kita ragu. Jadi apa-apa maklumat yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, eh, kita kena rujuk balik. Rujuk balik. Yang yang meragukan lah. Bukan salah belajar dengan YouTube tu boleh. Kita belajar boleh. Dah zaman kita. Eh? Jadi tapi pastikan yang kita kita tengok dalam YouTube tu, kita kenal ustaz tu. Ada dia, dia wujud. Ustaz tu wujud. Jangan kata mana? Oh, tak tahulah, dalam dalam alam maya gitu je. Jumpa dalam apa dia panggil, Wikipedia lah apa, macam-macam kan. Jumpa dah tu, tapi ustaz siapa sumber je, kita tak tahu sumber dia. Ha, kena check balik. Ha, contohnya kan, ha, kena check. Sebab kita akhir zaman ni kita berdepan dengan antaranya umat yang jahil. Kemudian antaranya ulama yang jumud. Ulama yang tak faham ada juga. Itu semua apa ni, apa ni, kesan-kesan berlaku yang menyebabkan kekeliruan dalam masyarakat kan. Ha, begitu. Jadi sebab tu kadang-kadang benda-benda yang tak patut keluar, kita orang awam yang tak sampai tahap ilmu fardhu ain kita yang yang mantap, maka menyebabkan kita salah tafsir pula. Ha, tu bahaya. Sebab tu kita kena berguru lah. Asas yang pertama belajar ni kena berguru. Ha, kena berguru. Ataupun kita dapat satu ilmu itu, kita rujuk pada guru. Ataupun kita baca buku. Kita baca buku, apa yang kita tak faham, meragukan, kita tanya. Baca tak salah, bacalah. Tapi bila kita ada benda rasa macam tak faham kan, jangan kita simpan. Tambah-tambah pula bab akidah ni, jangan simpan-simpan, bawa balik, sesat pula. Kita salah tanggapan kepada ilmu yang kita belajar, menyebabkan kita sesat. Ha, biar kita tanya ustaz ni, tak faham. Tak faham, ha, kan. Kalau segan tanya sini, PM tepi. Kalau tak faham boleh saya bagi nombor telefon, tapi jangan tengah-tengah malam lah, pelik. Tengok WhatsApp. Tengok WhatsApp pukul 10:11. Orang rumah tanya, siapa tu? Pukul 12 ada lagi masuk WhatsApp. Ha, berat tu. Geru WhatsApp je zaman zaman sekolah dulu. Jadi boleh. Mungkinlah ada. Tapi kadang-kadang orang yang bertanya tu, walaupun soalannya tak berapa cerdik juga je kan, tapi besar pahala orang tanya tu. Contoh tanya apa? Berapa rukun sembahyang? Orang tanya dia. Lepas tu orang tak lah, tak reti, dah tua dah tak reti rukun sembahyang 13. Kan? Jadi mujur dia tanya. Dia pun tak tahu juga rukun sembahyang 13. Contohlah kan. Mujur ada orang tanya. Jadi bila jawab, satu kuliah, satu majlis tu tahu. Padahal segan nak tanya. Segan nak tanya pasal apa? Bimbang kamu tak reti lalu.
Ha, bila bertanya, orang bertanya ni banyak pahala. Ha, sebab tu kena bertanya. Kadang-kadang soalan tu tak berapa, tak berapa, macam tak bercerdik soalan kan. Ha, gitu. Tapi sebenarnya orang yang mengajar dia suka tak tanya, pasal apa cepat habis. Ha, dia suka juga. Ha, banyak yang bertanya dia jadi lambat habis. InsyaAllah, eh, saya rasa cukup sekadar itulah. Eh, mudah-mudahan kalau ada soalan apa boleh, akan datang pun boleh, ya. Maknanya kalau tak faham, tulis dalam kertas siap-siap, tak apa. Tak payah tulis nama, nanti orang tahu. Tulis dalam kertas, letak atas meja ni. Mana saya boleh jawab, jawab. Mana tak boleh jawab, saya, wallahu a'lam. Jawab pulak bulan depan lah. Ha, kan? Dan kalau tak boleh jawab, yalah. Kita jawab ni bukan mana kita tahu. Bukan mana yang kita jawab ni kita tahu. Kita jawab mana yang kita, kita tahu saja. Yang tak tahu jangan jawab. Ha, jawapan yang terbaik, wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Ha, mana kena? Ha? Ha. Jadi kita mengajar ni kadang-kadang bukan mana kita tahu. Allah yang mengetahui, yang bagi ilmu Allah. Jadi kita mengajar ni sebab kadang-kadang kita boleh membaca juga, kita merujuk kan. Ha, barulah. Kalau tak mengajar lupa. InsyaAllah. Jadi kalau tak ada dah, kita tangguhlah. Eh, majlis kita pagi ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.